partisipasi dari berbagai pihak termasuk apa yang sudah dirintis oleh Yayasan Manabi dengan di Kota Bandung. Di 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung, semuanya sudah memiliki tempat isolasi mandiri. Tapi mungkin sumber daya manusianya yang untuk melakukan pengawasan, baik itu obat ataupun lainnya, mudah-mudahan bisa terpenuhi oleh apa yang dikerjakan oleh Yayasan Manabi dengan di Kota Bandung pada hari ini.